Satu undi untuk Datuk Amiza, Datuk Amiza, calon nombor tiga, bermakna satu undi untuk parti kita terus menjaga kepentingan Islam, Melayu, Bumi Putera dalam kerajaan perpaduan di negeri Pahang Darul Makmur ini. Ya? Jadi jangan dengarlah dakyah, tohmah, fitnah yang nak mainkan perasaan dan sentimen orang kampung beralih arah. Pada hakikatnya, apa yang berlaku, banyak tempat mereka menang, mereka tinggal. UMNO ini bukan saja nak jaga Islam dan Melayu, kita nak jaga rakyat. Pengalaman orang Pelangai cukup indah. Walaupun ada kelemahan sana sini, daripada zaman Long Nan sampailah Datuk Seri Johari, tradisi kita bela rakyat dan jaga kebajikan rakyat Pelangai ini tak pernah orang pertikaikan, betul? Ya? Ada kelemahan sana sini, betul. Tetapi orang Pelangai tahu jasa Datuk Seri Johari, betul? Orang Pelangai tahu jasa bekas Menteri Besar Pahang kepada orang Pelangai, betul? Dan saya pasti, insya-Allah, Datuk Amiza sebagai wakil yang diangkat oleh bahagian, oleh perhubungan dan oleh pusat, oleh presiden kita. Ini bukan diri dia. Dia wakil Parti Barisan Nasional, wakil UMNO. Dia kuat kerana bukan Datuk Amiza kuat. Kerana ada Datuk Sri Zaini di belakang dia sebagai pemangku ketua UMNO bahagian. Dia kuat bukan kerana dia kuat, kerana adanya ketua cawangan. Ya? Ada ketua wanita, ada ketua pemuda, ada ketua puteri. Ada masalah dekat kampung, dia tahu sebab ketua cawangan orang pertama yang akan tahu ada masalah orang kampung kat sini. Dia akan angkat sebab kita bukan bekerja sebagai seorang, kita bekerja sebagai satu pasukan. Pasukannya pasukan Barisan Nasional, pasukannya pasukan UMNO. Kitalah yang menjaga rakyat secara jemaah, betul? Itu sebab saya datang ini merayu kepada tuan-tuan dan puan, teruslah pertahankan parti kita ini. Jangan dengar ada berbaki 13 hari ini, macam-macam kita akan dengar ceramah mereka yang datang ke sini dengan pakaian yang nampak macam Islamik, tetapi mulutnya sanggup keluar perkataan-perkataan mencarut yang tidak sesekali menggambarkan akhlak Islam.